Halo brother, kita ketemu lagi di game Rohan Eternal Vengeance. Di video kali ini gue mau nunjukin lokasi bos Acra Theater. Aduh susah bener lah itu nama bos ya. Jadi bos ini tuh punya quest yang sangat dibutuhkan sama orang yang sudah ULV. Kita tunjukin dulu ya questnya tuh ngambilnya di mana. Jadi kalian bisa langsung ke kota manapun bebas. Jadi pas kalian sudah di kota, jangan lupa F12 ya, soalnya aduh ini berat banget kalau muncul playernya cuy, F12 atau klik nih yang sebelah kanan ya ini. Oke. Terus nanti kalian cari di map NPC Crafting Studio and Fishing Hall. Ini logonya kayak pancing cuy. Langsung aja menuju ke NPC-nya, masuk Crafting Studio. Nah, kemudian setelah kalian berada di dalam sini, kalian cari NPC yang namanya tuh Plains Cooler, Sage Kingdom cuy. Ini dia Sage Kingdom ya. Nah, ini di sini ada misi berlanjut. Jadi sebelum proof ini kan proof ya sekarang tulisannya. Tapi sebelumnya itu ada misi namanya Trial of Transcendence. Nah, di sini gua pakai Madar Asep buat nunjukin questnya cuy, karena Madar Asep belum selesai questnya. Nah, di Sage Kingdom ini kalau kalian klik kanan itu akan muncul quest kayak gini, Trial of Transcendence. Tapi karena di sini gue sudah ambil questnya, kita langsung lihat aja isinya ya. Jadi di sini tuh kita disuruh ngekill banyak banget bos mirror. Salah satunya adalah Acra Theater. Nyebutnya susah sih. Acra Theater benar. Oke. Di sini gue udah selesai ya. Dan kita untuk bisa dapetin bos itu gampang sebenarnya. Kalian tinggal cari NPC di Crafting Studio dan Fishing Hall itu di sebelah sini. NPC Mirror Sunken. Ini banyak pintu mirror sekarang sudah ada di sini, jadi gampang cuy kalau mau ke mirror ya. Oke, jadi kita pilih aja yang NPC Sunken Sanctuary yang ini. Oke, kita langsung masuk ke lantai yang kedua ya. Lantai kedua bebas, itu sebenarnya ada lantai satu ada lantai dua, tapi semuanya ada bosnya kok. Jadi kalau lantai satu bosnya nggak ada, boleh kalian cek di lantai kedua. Semuanya lokasinya juga sama. Nah, bos Acra Theater ini itu lokasinya ada di sini, lingkaran tengah ini ya. Jadi kalian bisa langsung ke situ kalau mau ngecek. Oke, kita langsung gasken. Let's go. Nah, ini kita sudah mau sampai, cuy. Nih, di lingkaran ini harusnya ada juga bosnya. Semoga nggak ada orang di situ ya. Kita harus buruan karena orang pada nyari bos semua nih kalau setelah MT ya. Nah, ada nih Acra Theater bos, ada nih TTM. Nah, ini bosnya nih. Ini semua quest ya. Kalau kalian mau ngerjain quest bisa nih, kalian kesini cuy. Ini dia. Anjir, dikeroyok berapa orang ini, cok? Banyak banget. Nah, itu tadi video lokasi bos Acra Theater, brother ya. Semoga kalian yang lagi nyari bos itu buat nyelesain quest Trial of Transcendence bisa terbantu lah, bisa selesai questnya ya. Jadi, buat kalian yang masih ada pertanyaan mengenai game Rohan Eternal Vengeance ini, kalian bisa komen di bawah video ya, atau kalian bisa chat langsung di gamenya juga boleh, bebas. Oke, jadi sampai sini aja dulu untuk video kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Jadi thank you for watching. Salam gamer, salam rohanian, bye.